Paskibraka Indonesia di seluruh Nusantara. Kuat dan bulat tekadku berbakti untuk negeriku. Walau tubuhku terluka, semangatku tetap membara. Walau rintang akan menghadang, tabah hingga ajal menjelang. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat
karunia dan hidayah-Nya kita semua hari ini dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan Paskibraka dan Riung Bungkulu tingkat Kabupaten Purwakarta dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebagai bangsa yang besar sangat penting sekali bagi kita semua selaku warga negara untuk selalu mengingat dan memaknai perjuangan para pahlawan serta pejuang perintis kemerdekaan di masa lalu. Karena dapat dipastikan bahwa tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan di masa lalu, kita tidak akan dapat merasakan dan menikmati kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Maka dari itu, di hari yang penuh makna ini, saya mengajak seluruh hadirin yang hadir pada hari ini dan wabil khusus kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk senantiasa menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan para pejuang perintis kemerdekaan serta para legiun veteran Republik Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan para pejuang dan veteran sebagai figur inspiratif yang memiliki jiwa, semangat, dan nilai juang yang sangat tinggi. Sehingga diharapkan generasi muda penerus perjuangan dapat terus mempertahankan, mengembangkan, dan memaknai nilai-nilai perjuangan sehingga menyatu di dalam hati sanubari setiap pribadi bangsa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengucapkan selamat kepada anak-anakku tercinta yang kalian sudah terpilih ya untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah putih dan pasukan Macimbeng dan Yang Nyiratu yang akan bertugas pada upacara bendera peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tingkat Kabupaten Purwakarta. Kalian tentunya merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Purwakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan berbagai proses dan tahapan yang harus dilalui. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kalian dan juga tentunya bagi orang tua kalian semua yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita dengan terpilihnya kalian semua sebagai anggota Paskibraka maupun sebagai anggota Macimben menunjukkan bahwa kalian dinilai memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan serta kualifikasi berupa ketahanan fisik dan mental juga moralitas yang baik serta disiplin yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui sebelum dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka dan Macimben dan Yang Nyiratu, kalian telah menjalani serangkaian pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan fisik maupun kesiapan mental kalian demi suksesnya pelaksanaan sebuah misi dan tugas penting yaitu upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kabupaten Purwakarta. Hal ini tentunya sangat membesarkan hati orang tua kalian semua, di mana sebagai orang tua merupakan suatu kebanggaan tersendiri apabila putra-putri
yang disayanginya berkesempatan dan mendapatkan kepercayaan untuk menunaikan suatu tugas yang mulia. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berpesan kepada kalian semua agar hasil pendidikan dan latihan yang dilaksanakan selama ini dapat menjiwai sikap dan perilaku keseharian, sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi pelajar dan generasi muda yang lainnya yang berada tidak jauh dari lingkungan Anda semua berada. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kalian semua. Embanlah amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kalian dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kepada instruktur, pelatih, saya menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih atas dedikasinya dalam upaya mempersiapkan Paskibraka Kabupaten Purwakarta tahun 2019 ini. Kemudian kepada para orang tua dan kepala sekolah dari anggota Paskibraka serta anggota Macimbe yang berkesempatan hadir pada acara malam hari ini, saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan kepada putri-putrinya dalam mengemban tugas yang mulia ini. Sebelum saya tutup, atas nama Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, kiranya permohonan maaf saya sampaikan, wabil khusus kepada sepuh, binis sepuh, para pejuang kemerdekaan yang hadir pada hari ini, atas segala kekurangan pada pelaksanaan acara yang sedang kita laksanakan hari ini. Dan kepada seluruh jajaran panitia, kiranya untuk dievaluasi untuk pelaksanaan tahun depan. Dan supaya Bupati lebih akrab dengan para sepuh bin sepuh, tahun depan Ruyung Mukulung setidaknya harus dipisah dari acara-acara yang lainnya. Terakhir, marilah kita memohon karet Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kiranya berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, serta membimbing cita-cita luhur bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Purwakarta, menuju masa depan yang sejahtera, meraih Purwakarta istimewa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.